Selamat siang pemirsa, bersama saya Priscil Cecilia. Saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian Puting Beliung, tepatnya di Bandung Timur. Puting Beliung melanda wilayah Bandung Timur, sedikitnya 85 rumah di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, rusak akibat amukan angin, sedangkan pohon di daerah tersebut tampak berjatuhan. Camat Cibiru tentang menyatrika bahwa kentangan angin puting beliung terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dari laporan warga, angin puting yang datang dari barat menuju timur tiba-tiba menerjang rumah yang ada di sekitar. Selain itu, salah satu warga dinyatakan tewas. Warga bernama Siti, usia 97, tewas tertimpa reruntuhan rumah di Jalan Pengarang RT2 RW4. Kelurahan Cipadung Wetan, Kelurahan Panyilegan, Kota Bandung, sementara ini 80 rumah tersebut mengalami kerusakan yang bervariasi. Saksi Bapak Slamet menyebutkan bahwa angin puting beliung itu meliuk-liuk di atas angin sekitar 10 menit. Dia ketakutan lalu masuk ke dalam ruangan. Warga setempat tampak membersihkan sisa-sisa puing terjangan angin. Barang yang bisa diselamatkan oleh mereka dipisahkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Priscil Cecilia melaporkan dan kembali ke studio.